Halo guys, balik lagi di channel gue. Pada video kali ini gue lagi mau jalan-jalan cuci mata di One Tree Moto Shop. Nah ini gue udah sampai nih, gue bareng temen gue Om Heru nih yang pakai Nova Dash. Nah ini gue lagi pengen lihat-lihat aja sih di One Tree cuci mata gitu kan, siapa tau bisa jajan gitu kan, jajan-jajan lucu. Dan di sini tuh kalau lihat dari depan ya, udah kelihatan tuh gila pajangan-pajangan motor yang gokil abis. Parah, yuk kita lihat ke dalam yuk. Nah, tanpa berbasa-basi, kita lihat langsung aja ke dalam kayak gimana. Nah, ini gue udah di dalam. Kita lihat nih, baru masuk aja dari depan motor udah keren-keren. Ini yang dipajang ada Vespa. Ini kayaknya Vespa Matic ya, bukan Vespa jadul. Terus ini ada Ninja 2,5. Ninja 2,5 yang karbu, yang lama. Terus di sebelah ini ada, ini Honda nih. Ini Honda Groom kalau nggak salah. Tuh, kalau kalian lihat ya, Honda Groom aja pakai Ohlin coy. Terus knalpot belakangnya off racing. Gile. Baru masuk aja udah disambut sama yang motor-motor dengan spek Sultan. Terus kalau kita lihat ke kanan, nah di sini tuh ada BMW S1000 RR. Ini BMW S1000 RR yang versi terbaru ya. Gue kurang suka sih karena gue lebih suka S1000 RR yang dulu yang matanya asimetrik. Nih di sini ada X-Max, tap, dan di situ nih ya, itu ada tempat naruh helm dan mungkin di situ ada tempat aksesoris kayak jaket, ada ban juga. Cuman nih ya, cuman pas gue masuk tuh ada satu hal yang bener-bener apa ya, menarik mata gue untuk lihat. Itu ada di atas tuh coy, lihat nih. Wah, itu yang warna merah Desmos edisi RR coy. Ini sebenarnya ada H2, gue gak tau sih itu H2 biasa atau H2R, cuman kayaknya itu H2 biasa sih. Nah sekarang kita tengok ke atas yuk untuk ngeliat langsung dari deket dua motor sakti ini. Nah ini gue udah perjalanan menuju lantai 2 nih, kita dilihat disambut di depan lantai 2 ini dengan Honda Monkey ya kalau gak salah. Dan kita lihat lagi, Honda Monkey-nya harusnya speknya Sultan juga sih. Oh, gua nggak tahu deh. Kalau dilihat dari keseluruhan, kayaknya mostly standar ya. Kayaknya. Please correct me if I'm wrong. Terus di belakang nih, disambut sama salah satu motor legend, motor Andilau, yaitu NSR 2,5. Cuma gua nggak tahu nih tipe yang berapa. Terus di belakang ada Ninja Karbu. Ini adalah Ninja Karbu yang paling gue demen nih dari semua seri Ninja Karbu, Ninja RR Karbu. Gue paling seneng yang model lampunya tuh kayak gini, cakep banget. Terus di sini juga ada body set nih. Ini kalau dilihat ya, kalau dilihat dari bentuknya ini kayaknya body set untuk gesek deh. Cuma nggak tahu gesek berapa. Kalau dilihat dari lampunya, kayaknya gesek 6,5 atau gesek 1000 yang lama. Kelihatan banget ya tuh ada tulisan gesek R-nya. Terus ini juga dipajang knalpot. Tuh lihat tuh knalpot yang titanium, gila titaniumnya blue, wah cakep banget warna leherannya warna biru. Di sini terpajang nih tuh knalpot Sultan. Yang knalpotnya satu bisa beli motor Beat atau motor Vario anjir. Nah kita berangkat ke ini tadi display paling gokil. Nih kita lihat ya dekat nih, ini ada ZX 25R warna pink. Lucu sih warna pink kayak gini. Ini mungkin dipaduin sama NJS Pink gue cocok banget kali ya. Nah di sebelah ini ada motor gila juga. Ini adalah MV Agusta Brutale yang 1000 RR nih, kayaknya yang baru ya. Gue lupa deh, ini yang baru atau enggak. Please correct me if I'm wrong lagi. Dan ini desainnya gagah abis sih. Memang sih menurut gue MV Agusta yang Brutale itu adalah salah satu motor naked impian gue. Yang desainnya itu bahkan mengalahkan Ducati Monster kalau di gue ya. Itu personal preference sih, karena gue lebih, pasti gue lebih milih ini kalau ada duitnya dibanding gue beli Ducati Monster. Sayang duitnya nggak ada. Nah di sini ada Saber 2,5 RR. Ini Saber 2,5 RR-nya gue suka di bagian batoknya itu dia karbon. Tuh dikarbonin kayak gini, cakep banget. Terus spakbornya juga dikarbonin. Dan kita beralih nih ke motor-motor ajaib di belakang nih.
Kita yang sebelah kiri dulu deh ya. Nah, di sini kita lihat ada H2. Nah, di sini ada H2. Ini salah satu motor hyperbike-nya bisa dibilang. Aduh, cerah banget ya. Ini bisa dibilang motor hyperbike dari One Tree Motorshop yang dipajang di sini. Ini kalian lihat tuh kokpitnya cakep banget, gila. Parah. Nih, di sini udah disematin pakai steering damper Ohlins. Terus juga ini kayaknya gua enggak tahu deh ini bawaan atau enggak. Kayaknya ini tambahan deh untuk steering damper Ohlins-nya. Kalau motornya gede banget ya, parah. Nah, ini sesuai dugaan gue, ini H2 biasa. Sebenarnya kelihatan sih H2 biasa tuh ada spionnya, guys. Meskipun spionnya udah ganti, ini kayaknya spionnya model ZX10R atau mungkin dari bawah udah ZX10R kali ya. Yang ngebedain ini sih, soalnya kalau H2R itu nggak ada spion. Sama setahu gua di bagian fairingnya itu agak beda. Nah, buh, cakep banget kan. Knalpotnya juga ini salah satu model knalpot yang gua suka. Dari H2 tuh model knalpotnya begini. Even yang aftermarket pun dia ada yang modelnya pendek dan gua suka banget. Dan yang paling keren nih menurut gua nih. Tuh. Model peleknya cakep parah, gila. Modelnya kayak gini. Dan kayaknya gue kalau misalkan punya H2 ya, misalnya berandai dulu aja gitu kan, gue gak akan ganti peleknya sih. Karena gue suka model kayak gini. Even kalau ganti pelek pun mungkin gantinya model Marces ini kali ya, bukan yang OZ. Karena OZ kan modelnya simple ya, palang 5. Yang Piega R, itu gue kayaknya enggak deh. Mending model-model begini ya, model-model bawaan atau model bintang kayak Marces ini. Nah, kita pindah ke motor paling legend yang ada di sini menurut gue. Nah, ini. Aduh. Kecerahannya. Nah, ini adalah motor pertama setahu gua yang berasal dari MotoGP kemudian dibikin jadi versi street, yaitu Ducati Desmosedici RR, dan ini merupakan motor yang limited parah. Ini bisa dibilang rumah berjalan lah ya. Ya, harganya itu sekitar 1,8 M sampai 2 M ke atas tergantung yang jual, karena harganya juga gelap, karena motornya juga setahu gua di Indo itu nggak banyak yang punya. Under 10 orang deh yang punya, dan salah satunya adalah On Fabs ya. Dan gue nggak tahu ini punya siapa yang dipajang di sini. Gue ini motor sih parah banget, karena kalau kalian tahu ya spare partnya itu mahal banget. Nih, kalau kalian lihat nih, kita pindah dari sisi sini. Nih kalau kalian lihat nih ya, fairingnya aja kalau jatuh, lecet, kalian mau ganti. Setau gue tuh fairing aja, kalau nggak salah dulu Mbak Satar pernah bilang harga 80 juta, men. Satu fairingnya. Eh, fairingnya doang. Dapat nih motor sebelah nih. Dapat CBR 2,5R. Kebayang nggak seberapa sakti ini motor? Nih, keren. Yang keren nih ini nih. Steering dampernya di sebelah kiri, bukan di atas ini. Jadi pasang di sini steering damper, dan ini juga kelihatan banget gede banget tulisannya Ohlins, dan steering damper juga gede banget anjir. Ya, ini adalah teknologi MotoGP yang dijadiin motor jalanan dari Ducati Desmo yang ada di MotoGP waktu itu, yang dipakai kasih stoner itu disematkan jadi motor jalan kayak gini. Dan menurut gue ini adalah motor Ducati terganteng yang desainnya menurut gue everlasting banget. Tuh, dari kokpitnya kayak gitu ya, keren banget. Di sini ada tulisannya nih, Desmosedici RR, dan ini adalah seri ke-817 dari 1500 unit yang ada di dunia. Nah, kalian lihat tuh, cuma ada 1500 unit around the world. Jadi, udah pasti ini motor langka banget sih. Dan jadi collector item yang paling top. Gue suka garis-garisnya, dari tangkinya ke belakang. Terus juga kalian bisa lihat nih di sini. Knalpotnya di sini, guys, kebetulan. Bukan yang ini, sorry. Knalpotnya ini nih. Nih tuh, knalpotnya keluar di sini. Jadi bagi penumpang belakang nggak bisa duduk ya. Kalau cowok apalagi duduk di belakang jadi telur mata sapi kayaknya. Di sini tuh knalpotnya keluar dua nih tuh. Jadi knalpotnya di kolong. Dan yang pasti berarti belakangnya tuh bakal panas banget. Tuh lihat nih. Keren banget kan? Karbon, coy. Untuk ya apa? Bodi-bodinya, dan ini setau gue bodinya juga semuanya full karbon. Itu yang makanya membuat motor ini mahal. Dan meskipun motor ini mungkin kalau sekarang sudah terbalap ya, dalam arti
kalau misalkan dibandingin sama yang lini up dari terbaru dari Ducati, si V4S yang Super Leggera, menurut gue itu tetap kalah ganteng dibandingin motor ini. Motornya tetap memegang apa ya, memegang tetap menjadi nominasi motor terganteng dari Ducati sampai saat ini. Kita lihat dari jauh lagi yuk. Beuh, cakep banget kan, parah. Gila, emang nih motor parah banget. Tuh, dari depan kelihatan banget. Gue demen banget nih model matanya. Kayak burung hantu kelihatannya. Terus juga di depan tuh, di spakbor depan ada tulisan Ducati Corse. Kelihatan gak nih? Nah, ini ada tulisan Ducati Corse dan ini bahkan karbon juga. Wah, mengkilap banget dah. Ini kalau motor dipajang di rumah, bah, buat healing coy, dipajang di rumah. Ya, kita lihat-lihat yang lain lagi ya. Selain ini, kita harus meninggalkan si cantik ini untuk keliling dulu. Nah, selain yang pajangan di belakang, di sini juga ada pajangan spare part. Ini ada oli. Kemudian di sini juga ada bodi-bodi karbon. Kalau kalian pengen menambahkan bodi karbon buat motor kalian, itu ada bodi-bodi karbon. Di sini juga ada nih hand grip gitu kan, hand grip CNC. Kemudian juga ada master apa tabung rem. Banyak banget dah di sini modifan-modifan yang racun lah ya buat kalian. Belum lagi ditambah juga ada pedok nih, dijual pedok di sini. Kemudian di sini jual variasi-variasi lampu bagi kalian yang pengen memperganteng tampilan dari motor kalian. Kemudian tadi gue lihat di sana tuh ada kayak box motor juga ya. Kita lihat nih. Nah, di sini juga ada box motor. Oh, kalian lihat tuh. Box motor. Tuh. Dan modelnya yang kayak gini lagi. Ini gue demen banget nih model yang kayak gini. Dibandingin yang model biasa yang kayak gue pakai di motor, ini sih udah memang paling keren sih. Cuma you know lah, ada harga, ada kualitas. Terus itu juga ada shock belakang tuh, ada shock belakang RPM, kemudian juga ada upside down. Nih kalian bisa lihat nih, tuh ada shock belakang Ohlins, kemudian juga ada upside down Ohlins juga. Dan di situ ada sok-sok belakang lainnya, selain Ohlins ada yang gue bilang ada RPM. Terus di sini juga jual-jual tas. Nih kalian bisa lihat tuh tas buat riding. Ada duffel bag juga. Wah, lengkap parah dah di sini. Nih, box-boxnya tuh pajang di belakang nih. Kalau kalian mau lihat nih, itu ada box. Terus di situ juga ada tank bag. Ada bracket box juga. Wah, lengkap parah deh di sini. Pokoknya tuh, lihat tuh. Tank bag-nya ada banyak banget, men. Nah, jadi kalian kalau mau milih tank bag di sini lengkap banget tuh tank bag-nya. Even side bag aja ada. Tuh, side rack. Parah kan? Nah, tuh ada dry bag. Wah, parah deh, lengkap banget. Ya, jadi kira-kira begitulah kita hari ini habis lihat-lihat dan cuci mata di One Tree Motor Shop. Seperti yang kalian lihat, di sini surganya anak motor, bahkan apapun aja tuh ada di sini. Kayak motor-motor legend kayak tadi aja tuh ada, sampai gue tuh amazed gitu kan. Kayak ya kalau kalian mau cuci mata gitu kan, kalian bisa datang lah ke sini. Sekalian kalau mana-mana beracun juga ya buat jajan buat motor kalian. Nah, kita udah sampai di akhir video. Demikian video kita hari ini. Kalau kalian suka video seperti ini, please jangan lupa untuk selalu share, like, comment, dan subscribe channel gue. Dan nantikan terus video-video berikutnya. Dan sampai ketemu lagi. Dadah.